Pada materi pecahan kali ini diketahui 1 1/2 dikurangi 1 5/12 sama dengan A. Kemudian yang ditanyakan, berapakah nilai A? Baik, berarti nilai A itu adalah hasil dari 1 1/2 dikurangi 1 5/12. Kemudian kita jadikan pecahan biasa, berarti nilai dari A sama dengan 1 dikalikan 2, hasilnya adalah 2, kemudian 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3/2, dikurangi 1 dikalikan 12, hasilnya adalah 12, 12 ditambah 5, hasilnya adalah 17/12. Kita samakan penyebutnya, berarti kita jadikan per 12 semua, berarti 3/2 kita jadikan per 12, penyebutnya kita kalikan dengan 6. Berarti pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 6. 3 dikalikan 6 hasilnya adalah 18 dikurangi 17/12. Ketika penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal mengurangi pembilangnya. Berarti 18 dikurangi 17 hasilnya adalah 1/12. Jadi, nilai A adalah 1/12.